Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka masker dulu, pemirsa. Halo Brenti sekalian, para pemirsa yang baru gabung di channel saya. Kembali saya hadir lagi di channel ini, yaitu saya baru dapat lagi nih Bro NC sekalian dan para pemirsa, yaitu mobil Nissan X-Trail tipe STT tahun 2006 dengan kondisi juga sangat minim PR. Ini mobil tadi sudah saya muter-muter nih Bro NC. Sekarang saya sedang coba menuju lokasi, saya coba mengambil gambar atau membuat video. Nah, sedikit nggak fokus ya Bro NC sambil nyetir. Jadi mobil ini tipe STT, STT istilahnya. Ini tipe yang lumayan tinggi di X-Trail. Jadi kelebihannya itu dia dengan orisinil tanduknya. Tipe ST itu membedakan tipe ST dengan tipe yang lain, yaitu dia pakai tanduk di depan Bro NC. Terusnya dia joknya itu full kulit, jadi sedikit lebih mewah dibanding mobil X-Trail tipe yang lainnya gitu Bro NC. Nah, ini kondisi mobil saya sama istri lagi Bro NC, baru dapat. Jalan juga kemana-mana selalu sama istri saya di samping ini, Bro NC, istri tercinta. Nah, saya dari lokasi sekarang mencoba muter-muter cari tempat yang sedikit agak luas buat saya memvisualisasikan kondisi mobil ini, Bro NC. Karena sebelumnya juga di channel saya sudah banyak X-Trail yang saya jual. Dan ini lumayan bagus Bro NC, di antara mobil-mobil yang pernah saya jual kondisinya sangat terawat sama orang sebelumnya, pemilik sebelumnya maksudnya Bro NC. Nah, kondisi kaki-kaki sampai saat ini saya rasakan sangat nyaman, tidak perlu perbaikan. AC dingin, audio head unitnya masih hidup dengan media double din. Bodi sangat mulus Bro NC, bodinya sangat mulus. Adalah baret-baret pemakaian, nanti saya coba jelaskan PR di bodinya, tapi sangat minim Bro NC, jadi nggak usah takut. Terusnya jok-joknya itu masih kulitnya masih bagus, tidak ada robek-robek, hanya ada keriput sedikit di bagian yang saya duduki, wajar Bro NC, karena kulit kalau dikasih beban masih sedikit keriput, tapi yang lain-lainnya bagus. Terusnya setir kencang, matic enak, tidak ada delay-delay, semua masih bagus. Jadi overall mobil ini layak pakai Bro NC dan layak jual juga. Nah Bro NC, sekedar menggambarkan di mobil Nissan X-Trail itu ada beberapa tipe Bro NC. Ada tipe ST, tipe ST, XT, STT, itu untuk generasi yang Nissan X-Trail yang asli ketua ya Bro NC. Karena semakin kesininya semakin facelift ya. Jadi Bro NC, mobil ini dulu adalah mobil gagah yang banyak digunakan pejabat, anggota DPR, pengawal-pengawal, aparat kepolisian, aparat TNI, banyak pakai mobil ini Bro NC, karena memang gagah mobil ini Bro NC, apalagi yang sudah sedikit dimodifikasi. Wih, mantap Bro NC. Nah, mobil ini pasarannya berapa sih? Pasaran mobil ini itu normalnya Bro NC ya, tipe STT 2006 yaitu sekitar 80 lebih sedikit, 80 ke bawah lebih sedikit, tergantung kondisi Bro NC. Yang jelas mobil ini masih sangat lumayan berharga, masih lumayan tinggi Bro NC. Tapi di Bang Nas Mobil tidak perlu saya jual mahal-mahal, saya kasih murah kepada Bro NC dan pemirsa sekalian. Oke, kita menuju lokasi
saya membuat video. Jumpa lagi di lokasi Brand Series. Nah, Brand Series pemirsa dan pemirsa sekalian, saya dapat lokasi nih Brand Series. Ini letaknya dekat Samsat Tangerang Kabupaten Brand Series. Jadi saya parkir sedikit karena ada jalan yang ditutup. Saya rasa lumayan luas lah untuk saya bergerak memvisualisasikan mobil ini. Nah, Brand Series sekalian, ini mobil yang tadi saya cerita, yaitu Nissan X-Trail tipe STT 2.5 tahun 2006, Brand Series, dengan kondisi sangat minim PR. Nah, yuk saya jelaskan Brand Series biar Brand Series tahu semua. Karena saya tidak perlu lagi menjelaskan namanya, sejarahnya, karena ada beberapa, sebelumnya sudah ada beberapa Nissan X-Trail yang saya jual. Nah, untuk bodi Brand Series, Brand Series bisa lihat sendiri, kondisinya masih sangat terawat Brand Series. Bodinya itu nyaris 95% kalau menurut saya Brand Series. Yang pernah repaint yaitu bagian bumper aja. Tapi wajar lah namanya mobil tua, yang lain original cat Brand Series. Nah, untuk kap mesinnya, kaca-kacanya, atapnya, semua itu masih sangat mulus Brand Series. Hanya ada kusam-kusam sedikit aja. Nanti saya coba bersihkan. Nah, seperti ini Brand Series untuk bagian bodinya. Dan Brand Series, pelek masih orisinil dengan ban sudah menggunakan yang semi pacul Brand Series. Jadi agak sedikit besar gagah mobil ini Brand Series. Nah, Brand Series sekalian, tipe STT itu untuk spionnya sudah spion sen dan sudah retract plus mirror spion. Jadi sudah komplit Brand Series seperti ini. Nah, Brand Series bisa saksikan bodi-bodinya tidak ada yang perlu diperbaiki. Ini Brand Series saya bilang. Oh ya, ini yang saya bilang Brand Series. PR-nya itu ada baret sedikit di sini Brand Series. Mungkin pas buka pintu kepentok apalah gitu. Tapi ini tidak perlu diperbaiki, tidak masalah Brand Series. Nah, itu PR-nya satu ya Brand Series. Selebihnya hanya baret-baret kuku pemakaian. Nah, seperti ini belakangnya Brand Series sudah ada wiper belakang. Nah, bagian samping sininya Brand Series bisa lihat ban belakang sekitar 85%, 75-85%, depan itu 70%. Nah, ini yuk kita intip bagian interiornya seperti apa Brand Series. Brand Series, ini bagian kabin depannya Brand Series. Nggak bohong, orang ini sangat merawat mobilnya Brand Series. Ini kilometernya itu 171 ribu Brand Series. Menurut saya hal yang wajar karena tahun 2006 loh Brand Series. Tapi untuk bagian kabin sampai belakang itu sangat terawat Brand Series, karena memang sebelumnya
termasuk apik orangnya. Untuk jok-joknya seperti ini, Bransis. Kulit, ini kulit full kulit Bransis, kulit bagus dan belum ada robek-robek. Tapi pecah-pecah retak diduduki wajar lah Bransis, tapi tidak terlihat. Masih sangat mulus, belum saya apa-apakan mobil ini. Nah, ini seperti ini Bransis. Mobil ini sudah saya tadi coba, nyaman, tidak ada lagi perlu perbaikan lah kalau untuk di mesin matic dan interior body juga tidak perlu, tinggal pakai Bransis. Nah, seperti ini, seperti biasa saya menjelaskan, jangan bosan-bosan dan jangan di skip Bransis, biar tahu kondisi mobil yang saya cerita lewat mewakili, lewat video yang saya buat. Gitu Bransis, kita ke belakang sebentar untuk melihat jok belakangnya. Sangat nyaman sekali Bransis duduk di belakang sini. Jadi memang dulu ini mobil ini didesain untuk para bos Bransis. Jadi enak banget duduk di belakang sini Bransis. Nah, ini joknya pun masih kulit, masih sangat terawat Bransis. Karena memang sebelumnya nih orangnya sangat dirawat nih Bransis. Semua belum ada yang retak-retak atau robek lah Bransis, yang membuat mata tuh nggak enak. Terus bagian atapnya nih, plafonnya juga masih sangat bersih terawat Bransis. Sampai ke belakang saya perhatikan, saya sedikit kagum. Karena sebelumnya saya pernah dapat Nissan X-Trail Bransis, tapi yang ini lumayan begini Bransis. Karena saya lihat tadi saya coba juga dipakainya nyaman, enak. Siap luar kota lah Bransis. Nah, Bransis kalian, berapa sih harganya yang saya coba tawarkan kepada Bransis dan pemirsa sekalian? Pencinta atau penonton Bang Nas Mobil. Tapi sebelumnya tetap Bransis, jangan lupa subscribe biar saya tambah semangat mencarikan mobil. Karena dengan saya mencarikan mobil dengan uang yang saya punya, karena saya juga terbatas Bransis uangnya, dan Bransis bisa dapatkan mobil sedikit murah Bransis dibanding Bransis beli di showroom atau di pedagang mobil yang benar-benar pure dagang Bransis. Kalau saya senang membuat video ya jual mobil, mencari, senang berburu mobil yang sedikit-sedikit murah buat Bransis ya, sambil berbisnis tapi beramal juga Bransis. Nah, harga berapa sih harga normalnya mobil ini? Untuk Nissan X-Trail tipe STT, yang T-nya 2 Bransis, 2.5 Matic tahun 2006, itu sekitar 80 ke atas, 80 ke bawah, tergantung kondisi. Tapi yang jelas, kalau normal siap pakai, tidak mungkin sampai anjlok di bawah 70 juta untuk pasaran pemakai Bransis ya. Nah, berapa yang saya tawarkan kepada Bransis sekalian? Saya tawarkan dengan kondisi mobil PR tadi, ada lecet di bodi sedikit, dekat pintu, sama pajak harus bayar satu kali Bransis, yaitu dia telat bayar bulan 5 2020 tahun ini. Jadi Bransis bayar satu kali, itu hidup sampai bulan 5 2021, artinya 5 bulan. Nah, pajaknya itu sekitar 3 juta, lebih sedikit, 3 juta 100 kalau nggak salah Bransis. Nah, berapa yang saya harga yang saya tawarkan? Saya tawarkan dengan kondisi pajak apa adanya, yaitu Rp69.500.000 boleh nego untuk bantu subsidi pajaknya. Itu Bransis. Kalau Bransis mau saya yang bayarin, saya siap membantu Bransis membayarkan pajak mobil ini karena saya kerjasama dengan kawan yang bekerja di Samsat. Itu Bransis. Kiranya Bransis, nanti saya perlihatkan bagasinya seperti apa biar melengkapi mobil yang saya coba review dan tawarkan kepada Bransis. Yuk Bransis ke belakang. Nah Bransis, saya coba perlihatkan bagian bagasinya Bransis. Tapi sebelumnya, di Bang Nas Mobil itu tidak ada mobil X tabrakan maupun X banjir ya Bransis. Itu prinsip saya. Artinya saya menawarkan mobil kepada Bransis hanya yang layak pakai. Wajar kalau PR-nya itu pajak atau barat-barat sedikit Bransis. Seperti inilah Bransis. Nah, untuk bagian bumper seperti saya bilang tadi, karena mobil ini sudah umur, artinya bumper pernah repaint, itu wajar Bransis. Tapi untuk bagian belakangnya itu tidak ada bekas tabrak-tabrakan ya Bransis, amit-amit. Nah, seperti ini Bransis bagian belakangnya. Ini saking apiknya dilapis sama kalep Bransis, sama
pemilik sebelumnya. Di bawah sini ada ban serepnya tuh, Brensis. Ban serepnya, toolkitnya di bawah sini. Nah, orang ini lumayan apik, Brensis. Jadi sangat, menurut saya sangat terawat. Nah, seperti inilah. Kita intip bagian mesinnya, Brensis. Nah, Brensis, saya coba jelaskan bagian kabin mesinnya, Brensis. Untuk kabin mesin, di kap mesinnya itu, kap motor istilahnya itu sangat aman, Brensis. Tidak ada bekas tabrak-tabrakan, bekas insiden. Karena sebelumnya saya sudah inspeksi, Brensis, mobil ini. Bebas banjir, bebas tabrakan. Amit-amit, Brensis. Cuman kotor-kotor mesin dan apa ada sedikit debu-debu itu wajar karena namanya mobil dipakai, Brensis. Tapi orang ini lumayan apik lah. Nah, mobilnya ini mesinnya itu sudah kapasitas mesinnya itu 2500 atau 2.5 dengan menggunakan sistem CVTC. Artinya sudah sangat irit walaupun CC besar, Brensis. Nah, grillnya sudah pakai grill V, Brensis. Grill V ini bukan tambahan, Brensis, karena tipe STT itu dia itu sudah ada tanduknya, itu yang membedakannya, Brensis. Inilah bagian kabin mesinnya, Brensis bisa intip sedikit. Udah. Oke, Brensis, kita pulang, kita sambil jalan-jalan lagi, Brensis. Menikmati mobil ini sebelum saya jual kepada teman-teman dan pemirsa. Yo, Brensis. Kan ya, Brensis. Nah, ini Brensis, mobil refleksnya Brensis boleh perhatikan, spion ini masih aktif semua, Brensis. Nah, kiri kanan itu masih gerak. Brensis bisa perhatikan. Jalan ya, Brensis. Mirrornya pun sama bergerak, Brensis tuh. Goyang-goyang. Oke. Ini juga jalan Brensis semua. Oke, berarti semua saya sudah tes jalan. Kilometer 171.000, Brensis. Oke, kita pulang, Brensis. Nah, Brensis, itulah tadi video yang saya coba jelaskan kepada Brensis kalian. Saya baru dapat, langsung mencari lokasi sama istri. Istri saya sebagai videografernya langsung saya coba jelaskan kepada Brensis kalian. Dan buat yang baru mampir, jangan lupa subscribe. Tapi yang sudah mampir dan sudah menjadi sahabat saya, tetap bantu saya men-share video-video yang saya buat. Dan selalu Brensis kalian, saya mendoakan kepada para subscriber saya dan pemirsa yang baru mampir agar selalu diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki berlimpah, kedamaian dalam keluarga, dalam keluarganya, dan selalu dikabulkan semua cita-citanya, Brensis. Dan jangan lupa juga, karena ini masih musim pandemi, jaga kesehatan, Brensis, agar kita tetap bisa beraktivitas dengan sehat, Brensis. Nah, mobil ini tadi saya bilang tadi, Brensis, yaitu Nissan X-Trail tipe STT 2.5 Matic tahun 2006 dengan kondisi PR minim, yaitu pajak telat bulan sama ada baret sedikit di bodi pintunya tadi sedikit, tidak masalah itu. Saya tawarkan kepada Brensis kalian dengan harga cukup murah sedunia maya, Brensis, yaitu Rp69.500.000. Saya kasih nego sambil cek mobilnya. Nggak usah takut, Brensis, karena pajaknya itu juga sudah terlewat. Saya subsidi buat pajaknya. Dan kalau Brensis mau saya yang bantu urus, boleh. Gitu, Brensis. Kiranya cukup sekian, mudah-mudahan video ini mewakili apa yang saya ceritakan. Dan bila Brensis masih penasaran, tengok langsung di rumah saya, Brensis. Karena saya welcome kok untuk teman-teman, mau banyak teman-teman saya dari Thailand, dari Arab Saudi, dari Malaysia. Video call sama saya, welcome, Brensis. Saya mencari
teman dan saudara yang banyak. Kiranya seperti itu, Francis. Next video kita sambung lagi dengan mobil-mobil yang baru saya dapat. Murah, meriah, berkualitas, hanya di Bang Nas Mobil. Tidak di channel yang lain, Francis. Oke, sampai jumpa.